Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di sini saya baru nemu aplikasi untuk menghilangkan background teman-teman. Jadi kita bisa langsung foto objek, kemudian kita langsung pilih option untuk menghilangkan backgroundnya. Jadi tidak usah menggunakan aplikasi atau web seperti remove.bg ya teman-teman. Nah, penasaran seperti apa sih itu aplikasinya? Dan di sini saya download aplikasinya itu di Google Play Store. Untuk teman-teman yang belum punya silakan download terlebih dahulu ya, karena aplikasinya gratis. Jika ingin di-upgrade itu teman-teman harus membayarnya. Dan ini nama aplikasinya itu PhotoRoam teman-teman. Di sini saya buka, saya sudah download aplikasinya. Dan ini tampilannya, kita tunggu. Nah, saya contohkan untuk memfoto barang ini aja. Kita pilih kamera. Ini aplikasi menurut saya sangat bagus teman-teman. Nah ini aja ya, kita foto. Nah jika sudah, kita pilih checklist. Ini sedang di scan, kita tunggu prosesnya. Nah bisa dilihat backgroundnya itu hilang teman-teman. Ini tuh rapi lagi hasilnya. Jadi aplikasi ini cukup keren bagi saya teman-teman. Jadi kita tidak usah capek-capek untuk menghilangkan background atau bingung mau mencari gambar sesuatu, kita manfaatkan aja barang yang ada di sekitar. Terus kita menggunakan aplikasi ini untuk menghilangkan backgroundnya. Dan bukan itu saja teman-teman, bisa kita ubah juga backgroundnya. Nah ini mau di blur seperti ini, seperti ini. Masih banyak lagi opsinya teman-teman. Sini saya akan menjelaskan sesingkat mungkin biar durasi videonya tidak terlalu lama. Tapi di sini karena aplikasinya gratis, itu ada watermarknya teman-teman. Jika mau dihilangkan watermarknya, mungkin harus berlangganan terlebih dahulu. Dan sini saya tidak membahas. Kita di sini membahas menghilangkan backgroundnya teman-teman. Jadi kita pilih erase. Nah ini. Jadi background tidak ada. Jadi gambar objeknya aja teman-teman. Atau bisa dikasih warna lain, warna biru contohnya, ini hitam juga bisa. Dan bisa dilihat itu samping-sampingnya itu teman-teman, rapi sekali. Ini aplikasi sangat keren. Nah, sini saya ingin menghapus backgroundnya, jadi kita pilih erase. Nah jika sudah kita pilih ini, atau mau kita crop juga bisa. Nah ini ukuran-ukurannya bisa dipilih. Nah sini saya tidak meng-crop, langsung saja kita save. Nah, kita langsung save. Ini kita save to gallery. Ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sampai sini aja informasi yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kurang paham, silakan tinggalkan komentar. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini, silakan teman-teman cari video yang kalian inginkan, mungkin ada di salah satunya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.